si beliau. Jadi Kak cubalah. Cuma mungkin arwah mama tak pernah berdangdut lah. Jadi saya semua dah buat jazz, rock. Tapi itulah, bila sebagai anak seni ni kan, tak lari daripada kecaman orang ramai lah kan. Khususnya macam, yelah Kak Ita, dengan usia sekarang ni, dengan genre dangdut pula, macam mana penerimaan minat tu? Ke akak tak kisah pun macam tu? Itulah, saya jarang baca yang di blog-blog ataupun di mana yang mungkin ada berita macam itu. Saya jangan baca, saya cuma Facebook dengan IG je saya aktif. Jadi kiranya tak dengar, dan sesiapa yang saya ketemu selalunya terima dengan baik dan tak ada apa-apa. Yang tak suka saya mungkin dia tak jumpa saya lah, jadi tak pernah tahu lah. Tak pernah tahu, saya pun tak ambil tahu. Tak payah nak fikir pasal yang mengecam semua lah. Yang penting akan teruskan untuk menghiburkan kalau ingat kan? Ya. Dan seterusnya bersama dengan seorang lagi selebriti atau artis kita selepas ini. Kabarnya dia ni tak nak berkongsikan mengenai identiti anak lelaki. Bayinya. Bayinya. Belum lagi. Kita tak tahulah lelaki ke perempuan. Jantinanya. Kita pergi teropong rumah dia, tengok warna apa. Kalau colour pink, kan? Itu boleh juga. Bagus idea tu. Tapi kita pun tak tahu lagi dekat mana. Dan juga, itulah dia. Sama macam kes Sarah Rizal dulu lah. So, dia kata mungkin tak nak hebohkan lagi jantina anak lelaki ke perempuan ke. Jadi, jom kita bersama dengan Hafizul sendiri.